Buku tentang harimau pemakan durian. Ditulis oleh Dianka, yang isinya adalah harimau liar yang memangsa hewan ternak. Lalu para penduduk desa berdiskusi bagaimana caranya menangkap si harimau. Lalu mereka berdiskusi dengan kepala desa dan muncullah ide bagaimana caranya harimau itu ditangkap. Caranya adalah memancing harimau dengan buah durian. Buah durian itu ditaruh di depan kandang hewan ternak agar si harimau terpancing oleh bau durian. Lalu setelah durian itu ditaruh, muncullah si harimau dan harimau itu terpancing oleh durian. Dan semua penduduk pun langsung menangkap harimau itu. Selesai.